banyak banget sapinya. Kasian ya sapinya, pada nangis mau dipotong. Gak apa-apa sapinya nangis sekarang. Saat di surga nanti, hewan-hewan yang dikurbankan akan menemani tuannya. Ah, kalau gitu Aulia mengorbanin kucing Aulia aja deh, biar kita bisa bareng-bareng nanti di surga. Eits, kucing itu bukan termasuk hewan yang bisa dikurbankan, Aulia. Terus, hewan kurban itu apa aja sih, Kak? Sahabat santri, ada yang tahu nggak apa aja hewan yang bisa dikurbankan? Macam-macam hewan kurban. Unta.